karena di sore hari daripada proses taur ini kita melakukan proses pengerupukan. Pengerupukan ini adalah proses menyomyokan unsur-unsur buta kala menjadi memiliki sifat unsur-unsur buta hita. Dari suri sampat, manadi asuri sampat, dari unsur-unsur keraksasan berubah menjadi unsur-unsur kedewatan. Inilah harapan daripada proses pengerupukan itu yang biasanya dibarengi dengan proses obor, menggunakan obor keliling pekarangan dan keliling desa Pekraman yang maknanya adalah untuk memberikan penerangan kepada semua sarwa prani yang ada, baik makhluk-makhluk yang nyata begitu juga dengan makhluk-makhluk yang tidak nyata. Diharapkan mereka semua sepenuhnya terang setelah dilakukan pecaruan, juga diikuti dengan mesamar masui dengan menyemburkan masui di sekitar rumah dan membunyikan bunyi-bunyian. Karena secara agama Hindu khususnya di Bali disebutkan sifat-sifat buta kala ini hanya mampu dikendalikan dengan menggunakan bunyi-bunyian. Karena sifat buta kala ini tidak bisa ditaklukkan dengan senjata, karena dia adalah waktu yang tidak bisa dikalahkan. Dia hanya bisa dikalahkan dengan mengingatkan dia dengan fungsi dan peran dia diciptakan oleh Desa Nyangmiti. Maka oleh sebab itu, para umat Hindu melakukan pengerupukan dengan membawa obor, menyemburkan mesui, dengan membunyikan bunyi-bunyian yang ada. Harapannya agar para buta kala kembali somyo menjadi buta hita. Pada saat pelaksanaan pengerupukan ini juga saat ini diikuti dengan menggunakan sarana yang berupa ogoh-ogoh, baik berupa ogoh-ogoh yang berwajah raksasa atau seram, begitu juga menggunakan ogoh-ogoh yang berwajah indah seperti layaknya para dewa. Ini diharapkan oleh umat Hindu dari sifat-sifat keraksasan yang disimbolkan dengan ogoh-ogoh yang seram ini nantinya akan menjadi somyo pada tengah malamnya menjadi sifat-sifat kedewatan atau buta hita ini. Sehingga pada saat perayaan ini biasanya diawali dengan menggunakan sarana ogoh-ogoh yang seram, yang menyeramkan, yang biasa disimbolkan dengan ogoh-ogoh raksasa, dan pada akhirnya akan diakhiri dengan ogoh-ogoh yang berupa perwujudan para dewa yang sejuk, yang penuh dengan welas asih, yang penuh dengan kedamaian. Sehingga harapan kita sebagai umat Hindu dalam menyongsong perayaan hari Nyepi di besok harinya betul-betul kita bisa dalam kondisi yang terkendali. Pelaksanaan catur berata penyepian, di mana pada saat Nyepi ini kita sipeng, kita mengutamakan kesunyian yang berbeda sekali dengan perayaan-perayaan tahun baru daripada tahun baru yang ada di bumi ini. Di mana dalam pelaksanaan ini dilakukan dengan catur berata penyepian. Yang pertama adalah yang disebut dengan amati geni. Dalam pelaksanaan amati geni ini, para umat Hindu di seluruh Nusantara tidak menyalakan api secara harfiah, baik lampu, begitu juga dengan kompor yang ada di dapur. Sehingga pada saat ini umat Hindu diharapkan untuk melakukan upawasa. Karena dengan tidak adanya kompor menyala, berarti tidak ada masakan yang ada di dapur. Sehingga harapan daripada upacara ini, dalam proses catur berata penyepian khususnya amati geni ini, adalah bagaimana kita bisa melakukan upawasa. Harapan daripadanya adalah agar kita mampu mengendalikan amarah kita, emosi kita, nafsu kita. Karena pada saat kondisi kita upawasa, maka
pelaksanaan daripada upacara kita akan lebih khusyuk. Seperti diumpamakan seekor kura-kura dalam pelaksanaan amati geni ini, seperti kura-kura menarik semua kaki-kakinya di bawah tempurung mereka. Begitulah diharapkan umat Hindu, umat manusia, menarik semua indria dari objek-objeknya, sehingga pada saat ini pikiran manusia betul-betul menjadi tuan. Yang kedua adalah amati lelanguan, yang berarti umat Hindu tidak melakukan hiburan dalam konteks yang bersifat hura-hura. Tetapi pelaksanaan ini yang harus dilakukan adalah bagaimana merenungkan sang diri. Karena diharapkan menjadi seorang manusia yang penuh dengan pemikiran mulat sarire, pemikiran yang terkendali, pemikiran yang diarahkan kepada pemikiran kepada Tuhan. Karena kita ketahui bahwa pikiran kita sangat liar, sangat sulit dikendalikan. Maka untuk bisa mengendalikannya, kita harus berikan objek. Karena pikiran yang liar ini harus ada objek pengendalinya. Objek pengendalinya ini adalah salah satu dengan melakukan japam, mengingat Tuhan dalam keseharian kita, lebih-lebih di dalam amati lelanguan ini. Lakukanlah japam terus-menerus. Karena pikiran yang liar ini tidak mungkin dihentikan. Dia harus diberikan objek pengendali, yaitu dengan memusatkan pikiran kita dengan menggunakan pengulangan nama-nama suci Idesan yang itu. Ini yang harus dilakukan. Karena dengan ini, maka pikiran kita yang liar ini, amati lelanguan, tidak hanya kita tidak keluar rumah, tidak hanya kita tidak melakukan hiburan, tapi hiburan kepada pikiran kita adalah hiburan untuk mengagungkan kebesaran ide sang yang itu. Yang ketiga adalah amati lelungan, yang berarti umat Hindu pada saat ini tidak keluar rumah, tidak melakukan perjalanan, tetapi beliau lebih banyak, umat Hindu disarankan agar duduk introspeksi diri apa yang sudah dilakukan, apa yang belum bisa kita lakukan. Untuk perenungan yang bisa dilakukan terus-menerus, itu harus dilakukan dengan cara duduk tanpa melakukan lelungan atau pergi ke tempat lain. Tapi betul-betul kita anyekung adnyana. Anyekung adnyana ini tidak ubahnya seperti seekor ketekung. Ketekung ini adalah proses metamorfosa dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Pada saat nyepi ini, umat Hindu diharapkan seperti ketekung ini. Dia tidak melakukan gerak, dia pasif, tetapi dia tetap hidup terkendali. Kita pun umat Hindu diharapkan demikian. Dari manusia yang sifatnya tidak baik, setelah perayaan hari nyepi ini menjadi manusia yang baik, yang indah. Terbang di alam semesta ini dengan kesejukan, dengan keindahan, dengan tanpa merusak dan tanpa kekerasan. Mencari putik-putik yang siap untuk dinikmati madunya dan memberikan kehidupan baru untuk melahirkan makhluk-makhluk baru dalam bentuk buah. Yang terakhir adalah amati karya. Dia tidak melakukan kegiatan apapun, tetapi yang dilakukan adalah semata-mata untuk melayani ide yang widi. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan catur berata ini, kita umat manusia Hindu khususnya di Bali dan Nusantara ini mampu menjadikan diri kita lahir menjadi manusia baru, manusia yang penuh dengan keindahan, manusia yang penuh dengan dedikasi, manusia yang penuh dengan kesejukan, tanpa kekerasan, tanpa keinginan merusak, tetapi semata-mata kita mengagungkan kebesaran ide sang yang widi dan menjadikan diri kita manusia Indonesia yang seutuhnya. Inilah harapan dari Hindu kita di dalam perayaan hari nyepi ini. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan dapat menjadikan diri kita pencerahan yang baru dan dapat menjadikan diri kita lentera untuk masyarakat di sekitar kita dan menjadi lentera untuk diri kita.